Mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran dan Rumah Baca Prabu Kresna merupakan pilihan Aibda Bakti Nur Cahyo dalam pengabdiannya kepada warga di Dusun Congol RT 02 RW 01 Desa Medayu, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Bersama dengan istrinya, Aibda Bakti Nur Cahyo yang berdinas di Polres Salatiga di bagian Inavis, sejak tahun 2012 mendirikan TPA dan Rumah Baca Prabu Kresna di rumahnya untuk mendidik anak-anak usia sekolah sebanyak 70 orang guna menambah pengetahuan dengan membaca buku dan mahir membaca Al-Qur'an Nur Karim. Untuk mendanai pendidikan ini, ia menyisihkan sebagian dari gajinya sebagai polisi yang diterima setiap bulannya dan sudah berlangsung selama 7 tahun. Kami dirikan TPK ini tahun 2012, karena di sini belum ada TPK, maka kami berinisiatif untuk mendirikan TPK. Kalau untuk jumlahnya sendiri, kira-kira sampai sekarang sudah berapa banyak? Sampai sekarang sekitar 70-an. Santri dari umur 3 tahun sampai kelas 2 SMP. Alhamdulillah kami memang sedekah dengan gaji kami dari mendirikan bangunan maupun untuk alat-alat APK kami menyisihkan dari gaji kami. Dari Jawa Tengah, Supriyadi, Tribrata TV, Salam Tribrata.